Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, diberi rizki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita masih stay atau masih melanjutkan perjalanan kita di seputaran Kecamatan Jatilawang ya. Pada kesempatan kali ini merupakan desa yang ke-10 ya, yang kita explore atau kita kelilingi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyusuri Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman-teman, Desa Gunung Wetan ini merupakan desa yang tertinggi di wilayah Kecamatan Jatilawang ya teman-teman. Sesuai dengan namanya yaitu Desa Gunung Wetan atau pegunungan sebelah timur ya. Ini desa terletak di wilayah Kecamatan Jatilawang sebelah selatan ini ya teman-teman. Jadi di desa ini di bagian selatan itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap atau wilayah Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Jadi merupakan desa di ujung selatan Kecamatan Jatilawang. Oke teman-teman, di depan sini pertigaan kita ambil kanan ya teman-teman. Kita ambil kanan, kita menyusuri suasana pedesaan di Desa Gunung Wetan ini. Untuk kondisi jalan di sini sudah bagus ya teman-teman, sudah di aspal halus. Sudah nyaman untuk kita berkendara di desa ini. Untuk wilayah Desa Gunung Wetan ini bisa dikatakan cukup lumayan luas ya teman-teman, karena lokasi yang kebanyakan itu perbukitan ya teman-teman. Untuk suasana pedesaan di sini sudah tidak diragukan lagi ya, suasana khas pedesaan masih sangat-sangat kental di sini ya, karena lokasi di Desa Gunung Wetan ini kebanyakan perbukitan, jadi banyak dari para warga masyarakat ini yang pekerjaannya itu menjadi buruh di kebun ya teman-teman, atau bercocok tanam di kebun, terus memelihara hewan ternak seperti kambing, sapi, dan lain-lain ya, karena lokasinya di perbukitan. Oke teman-teman, kita sudah mulai menanjak ini ya teman-teman. Kita menanjak ke, kalau nggak salah ini ke arah selatan ini ya. Untuk wilayahnya di sini kebanyakan itu masih kebun kosong ya teman-teman. Maksudnya itu belum banyak rumah di sini ya. Jadi masih banyak kebun-kebun kosong yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini untuk bercocok tanam ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan.
di sebelah sini untuk kondisi jalan agak sedikit rusak ya teman-teman, tetapi masih bisa untuk kita lewati. Yang penting teman-teman kalau mau melintas di jalan ini harus selalu jaga safety ya, atau selalu ekstra hati-hati karena kondisi jalan di sini agak sedikit rusak ini karena lokasinya di perbukitan. Apalagi kalau musim hujan, kita harus ekstra waspada ya teman-teman. Kita menyusuri suasana pedesaan di Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya ini ya. Suasana pedesaan yang sangat asri, sangat nyaman ya. Suasananya juga masih sejuk. Apalagi kalau pagi hari kesini ya teman-teman. Untuk tingkat polusi udara di sini juga masih sangat terjaga ya. Udara masih segar. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang berasal dari Desa Gunung Wetan ini, yang mungkin sekarang sudah menetap di luar daerah sana ya, atau mungkin sedang merantau di luar kota. Semoga dengan menyimak atau menonton video ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua terhadap kampung halaman tercinta ya. Suasana pedesaan yang selalu kita rindukan kalau kita sedang berada jauh di luar daerah ya teman-teman. Karena kemanapun kita pergi atau sejauh apapun kita akan merantau, pasti suatu saat nanti akan kembali juga ke tempat di mana kita dilahirkan ya teman-teman, atau kampung halaman, tempat di mana kita dibesarkan ya, menikmati masa-masa kecil kita. Suasana alam pedesaan yang sangat asri ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya pause videonya ya karena kondisinya sangat menurun ekstrim, jadi saya nggak berani megang kamera. Kita lanjut di sini di sebelah bawah ini ya teman-teman. Tadi kita menuruni jalan yang lumayan curam, sekarang sudah sampai di bawah ini di sebelah selatan. Jadi di jalan ini kalau kita terus saja itu akan sampai atau tembus di wilayah Cilacap ya teman-teman, yaitu masuknya di wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Suasana khas pedesaan masih sangat kental di sini ya teman-teman. Terus untuk kearifan lokal masyarakat di desa ini juga masih sangat terjaga ya. Jadi mereka itu sangat ramah-ramah, sangat welcome kepada siapa saja yang berkunjung ke desa ini ya teman-teman. Jadi asalkan kita berkunjung ke desa mereka dengan niat baik, pasti mereka akan menyambut kita dengan baik pula ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Kita menyusuri suasana alam pedesaan di Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang ini. Untuk rumah-rumah penduduk di sini sudah bagus-bagus ini ya teman-teman.
kebanyakan sudah modern. Karena masyarakat di pedesaan sekarang ini kebanyakan itu sudah sejahtera ya teman-teman, yang ditandai dengan rumah-rumah mereka yang sudah bagus-bagus dan sudah permanen. Ya, walaupun masih ada beberapa yang rumah-rumah model Jawa kuno, tetapi kebanyakan untuk saat ini rumah-rumah di pedesaan sudah bagus-bagus ya teman-teman. Walaupun untuk lokasi di sini itu agak lumayan jauh dari pusat Kecamatan Jatilawang, tetapi untuk perekonomian di sini sudah lumayan maju ya teman-teman. Suasana desa yang sangat nyaman, yang selalu dirindukan para orang-orang kota ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk eksplor kita di Desa Gunung Wetan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.